ini tempat start buat ngeluh. Banyak banget yang main sepeda. Yo. Oh, banyak yang ngumpul-ngumpul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andri Prawata. Hari ini kali keduanya di bulan puasa ride. Yang pertama di Dalkot dan yang sekarang ada di Peak 2. Kebetulan tadi habis ngajar Kavara. Kita berapa lab ya kak? 5 ya? 5. Jadi kalau 5 dikali 8 sekitar 40 kiloan belum ditambah perjalanan pulang mungkin lebih ya. Seperti itu teman-teman. Mantap. No bidon ride. No bidon ride. Jadi buat teman-teman gue sar kalau lagi puasa sebetulnya nggak masalah juga sih buat latihan. Tapi tentang intensitasnya ataupun kesulitan dalam latihannya harus diturunin. Otomatis intensitas latihannya harus diturunin. Kalau bisa itu hanya di 55-60% saja dari heart rate maksimal. Yang belum tahu heart rate maksimalnya berapa, tinggal 220 dikurangi umur aja. Seperti itu teman-teman. Beres latihan langsung recovery. Mandi ya. Pakai gear recovery aja teman-teman. Sampai ke titik kumpul yang pertama. Wah, ini lebih curang lagi nih. Mobilnya di sini ya. Lebih dekat lagi. Jadi nggak ngelewatin jembatan 2 ya. 2 jembatan. Kalau kita ngelewatin 2 jembatan. Kalau teman-teman ada juga yang parkir di BAB mungkin jadi 1 jembatan. Kalau yang tadi 2 jembatan. Nah, ini nih flyover-nya ataupun jembatannya nih, teman-teman. Tuh. Nah, kita parkir lewatin 2 jembatan seperti ini. Kalau yang tadi nggak lewatin sama sekali ya, parkir di situ ya. Langsung aja. Oke, teman-teman. Memang asik banget buat latihan di Peak 2 ini. Kendaraannya kosong. Aspalnya bagus. Cuma anginnya yang besar sekali. Itu teman-teman. Mungkin anginnya besar itu nggak ada pohon-pohon ya ataupun gedung-gedung, jadi nggak ada hambatan buat angin itu sendiri mengalir. Nah, tuh yang 3 toko sepeda besar itu tempat parkir juga. Tapi kalau saya di sana lagi. Lurus lagi. Biar bisa mandi di sana. Nah, ini nih flyover kedua. Jembatan kedua. Mantap ya. Saya parkirnya di ruko-ruko itu. Nah, ini dia parkirnya. Di daerah sini, ruko-ruko ini. Kita muter balik. Oke, udah sampai nih teman-teman di ruko-ruko ini. Jadi buat teman-teman kalau puasa-puasa aja nggak apa-apa, olahraga-olahraga aja. Cuman perlu diingat adalah intensitas latihannya dan volume latihannya. Jarak yang pendek, kecepatan yang rendah ya. Jangan terlalu memaksakan diri biar lancar puasanya. Thank you teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, dan di share video ini. Biar channel ini berkembang. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.